Harapan publik agar DPR bebas dari korupsi belum juga terwujud. Berdasarkan data KPK pada periode 2004 hingga 2015, total ada 39 anggota DPR RI yang terjerat korupsi. Ya, dan di DPR periode 2014 hingga 2019, sudah ada 6 anggota DPR yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Anggota DPR periode 2014-2019 yang pertama dinyatakan sebagai tersangka adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat. Mantan Menteri SDM itu terjerat kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian SDM. Dan kemudian lalu ada Idam Samawi. Ya, Idam Samawi dari fraksi PDI Perjuangan. Idam tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul Yogyakarta. Idam menjadi tersangka di Kejaksaan Tinggi Kejati, DIY. Namun pada awal Agustus 2015, Kejati mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Selanjutnya ada Martin Apuy dari fraksi PDI Perjuangan yang terjerat kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada tahun 2005. Dan kemudian masih dari PDI Perjuangan ada Herdian Kusnadi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2011 dan 2012. Kemudian dari Partai Nasdem, mantan Sekjen Nasdem yaitu Patrice Trio Capella dinyatakan sebagai tersangka akibat menerima suap dari istri Gubernur Sumut nonaktif sebesar 200 juta rupiah. Dan yang terbaru adalah Damayanti Wisnu Putranti dari PDI Perjuangan dan juga Budi Suprianto dari fraksi Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan Jalan Trans Seram Maluku di Kementerian PUPR pada anggaran tahun 2016.